Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadus, Ketua DKM ataupun adik-adik semua ini, anak-anak kita semua, yang saya hormati, yang paling saya hormati mungkin dari pihak Yayasan Sedekah Air, selamat datang Pak, saya ucapkan di kampung kami, di Kampung Sugeman, selaku Babinsa Desa Sukaharja, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Sedekah Air yang sudah merealisasikan daripada pengajuan yang saya ajukan. Alhamdulillah di realisasinya sumur gali. Apa yang telah diberikan dari pihak Yayasan Sedekah Air, saya tidak berkata mudah-mudahan lagi ya. Insya Allah pasti bermanfaat kalau untuk air. Saya dapat pastikan bermanfaat. Saya yakin dan percaya, dan mungkin saya juga akan turut serta dalam mengawasi, terutama dalam pemeliharaannya. Kami atas nama pemerintahan Desa Sukaharja yang mewakili Bapak Kades banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bantuannya sumur gali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kampung Sugeman RW 03, umumnya untuk masyarakat Desa Sukaharja. Sedekah air. Jaya. Sedekah air. Berkah. Sedekah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya sumur bantuan dari sedekah air di Desa Sukaharja ini dapat terrealisasikan dan dapat berfungsi dengan baik insya Allah. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi masjid sendiri khususnya dan bagi masyarakat sekitar pada umumnya. Dan semoga semua bisa menikmati tanpa harus ada terbebani biaya yang membebani masing-masing warga. Tujuannya itu awalnya. Pesan khusus dari kami seperti biasanya di sedekah air, jika sudah terrealisasi, tolong dirawat fasilitasnya. Lalu yang terakhir mungkin mohon doanya, sedekah air, Yayasan Sedekah Air tetap bisa membantu masyarakat di seluruh Indonesia. Amin. Untuk mendapatkan akses air bersih. Amin. Sedekah air? Jaya! Sedekah air? Jaya! Sedekah air? Jaya!